Selamat sore guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin. Teman-teman, kali ini saya hunting lagi ya. Untuk kebetulan kali ini saya tidak hunting menggunakan mimis yang berjenis selagro, melainkan saya menggunakan mimis konvensional yang berjenis adalah GSP Beast buatan Republik Ceko, tentunya dengan berat 16,20 gram. Untuk kali ini saya menggunakan unit IFC dengan laras Lothar Walter Polygon dengan panjang 69 cm dengan alur 6 atau sering kita sebut adalah poligonal dengan OD 16. Oke, untuk FPS yang ada pada unit ini yaitu 1320 FPS bro, menggunakan mimis konvensional tersebut. Otomatis unit ini suaranya akan sedikit celetar-celetar bro. Saya menggunakan 4008S yang terbaru di sini. Cuman untuk rekaman saya menggunakan high frame rate atau HPR dengan FPS 1500 FPS untuk masa rekamnya bro. Jadi akan kelihatan sangat smooth sekali nanti di slow motionnya. Nanti ada kameramen juga teman saya di belakang bro. Seperti ini ya. Jadi untuk padnya saya hanya pakai untuk ngincer aja. Tidak saya pakai untuk merekam karena resolusi pada pad ini sangat kecil sekali bro, hanya 30 fps ya. Oleh sebab itu kalau saya pakai ini gambarnya kalau di slow motion putus-putus tentunya ya. Jadi saya menggunakan high frame rate atau HPR dengan kecepatan 1500 fps. Saya menggunakan peredam parabolik silver series guys dengan panjang 12,5 cm. Kebetulan untuk yang 14 cm-nya kala itu belum launching. Tapi untuk sekarang saya meluncurkan peredam parabolik dengan panjang 14 cm. Jadi mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Silahkan cek di channel saya di korek-korek. Saya banyak membahas mengenai peredam bro. Ngeri, 1320 GSP Beast. Untuk laras ini bro, ya, Lothar Walter ini memiliki panjang yaitu 69 cm. Oleh sebab itu sangat mudah sekali untuk menjangkau speed-speed tinggi, contohnya speed high speed di atas 1200 fps menggunakan mimis dengan berat
16,20 gren. Sini saya menggunakan unit Airvos Condor lokal, bro. Seperti ini unitnya. Tentunya ini unit yang saya pernah rakit sekitar kurang lebih 1,5 tahunan silam, bro. Kebetulan untuk kali ini saya menggunakan laras yang namanya LW Polygon dengan twist rate 1:24, bro. Ini merupakan salah satu laras yang pertama saya pakai di AFC ini. Kebetulan saya mengacu kepada si laras LW Polygon dengan twist rate 1:24 ini kepada impact, bro, yaitu menggunakan jenis mimis konvensional. Namun adanya perbedaan RPM di situ antara twist rate rapat dan renggang, akhirnya impact yang dihasilkan sedikit lebih sangar, twist rate yang sedikit lebih renggang, yaitu 1:24. Ya, ini original dari Jerman, dan bahkan teman saya, bro, itu sempat pesan LW Polygon dengan TR 1:32, ya. Itu sangat sangar sekali. Cuma untuk hasilnya saya belum tahu seperti apa. Kita lihat aja nanti, ya. Sepertinya akan lebih sangar daripada ini. Tapi nggak tahu untuk akurasinya. Kalau secara impact dia lebih dapat daripada ini, ya. Ini adalah 1:24 kategori laras LW Polygon yang premium di Indonesia dengan harga budget melebihi LW Polygon seri SS, bro. Oke, guys, hampir satu kotak penuh ini habis sama burung pipit, bro. Kita lihat, ya. Ini adalah padi-padi yang dihabiskan. Ini kosong semua, bro. Satu kotak penuh. Ini kosong. Kita basmi hama juga di sini. Ya, sekitar 1-2 ekor lah, wajar aja, bro, ya.